Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap kita yang hidup pasti akan menemui yang namanya kematian. Tinggal waktu yang kemudian kita menunggu kapan, yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mengingat diri kita terkait dengan penciptaan kita, tujuan hidup kita, adalah dengan cara berziarah, mendatangi kubur sanak famili kita, ataupun orang-orang soleh, ataupun saudara-saudara kita yang lain, untuk didatangi kubur mereka, mengirimkan doa, semoga almarhum maupun almarhumah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa jadi kita yang datang ke kubur untuk mengirimkan doa, namun besok, lusa, tahun depan adalah giliran kita yang didatangi untuk diberikan doa oleh keluarga sanak famili kita. Oleh karena itu, salah satu kebiasaan yang perlu kemudian kita hidupkan adalah ziarah kubur. Datangilah kubur-kubur yang dekat dengan kita, keluarga kita, ataupun orang-orang soleh di sekitar kita, dalam rangka untuk mengingat diri. Bisa jadi besok atau lusa adalah giliran kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Perbanyak sholat, zikir, baca Al-Qur'an dalam rangka bekal menuju kampung akhirat, kampung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan kembali, dan batu nisan ini pasti akan tegak di atas kubur kita ketika kita mati nanti. Semua yang kita miliki hari ini, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, istri, anak yang kita miliki, semua akan ditinggalkan kembali sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka yang hari ini kita datangi sendiri di dalam kubur. Tak ada satupun yang dikumpulkan waktu dunia dibawa pergi bersama. Jam tangan, mobil, handphone, komputer, laptop yang bisa jadi dibeli dengan jutaan, dengan uang hasil keringat kita, semua ditinggalkan buat ahli waris kita, buat keluarga kita. Yang kita bawa hanyalah amal soleh kita, dan satu-satunya harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh untuk keselamatan kita di kehidupan selanjutnya, yaitu yaumil akhir. Sesibuk apapun kita, sebesar apapun jabatan kita saat ini, jangan lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.